Hari ini hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 kita akan divaksin. Nah, ini dia. Nomor 354. Namanya Julius Kristanto. Tapi begini, Pak. Dapat nomor antrian vaksin 2325. Ini sudah boleh minta KTP-nya juga. KTP-nya, fotokopi? Enggak apa-apa. Ini dia. Siap. Ya. Sekarang kamu gak apa-apa ya, buat dokumentasi. Soalnya teman-teman masih belum divaksin. Oh ya, buat saksi mana ya? Iya. Pak Julius Kristanto. Iya, betul. Tapi harus ini, ngisi dulu nama sampai alamat. Oke. Ini etiket apa? Gak usah. Oh, gak usah. Oh, oke. Terima kasih. Terima kasih. Sama kalam tulis ya, Pak. Iya. Meja 0 di sini. Sini. Ini aja, Pak. Oh, oke. Okay. Terima kasih. Halo. Kita di tensi. Bapak ada riwayat hipertensi? Tidak ada. Biasanya berapa kalau di tensi? 110, 120. Sekarang baru datang banget. Baru datang banget. Oke, terima kasih. Tolong dicek, kita ke meja satu. Meja satu, baik. Oke. Permisi, nah sini ya. Sudah dicek semua. Meja satu tempat apa? Untuk meja satu itu memverifikasi undangan sih, jadi nanti yang keduanya di sini juga. Di sini juga kan. Setelah diverifikasi kita ke meja dua di gedung sebelah. Gimana? Bisa? Meja 2. Masuk ke dalam. Oke. Meja 2. Masih ngantri. Ini ada kosong bisa? Bisa? Dua orang? Iya. Oh lah. Di meja dua diapain? Sebenarnya apa dia tanyakan kondisi tubuhnya? Oh. Saya boleh rekam ya? Iya. Untuk bantuin teman-teman yang belum. Bapak Julius Kristanto. Iya. Dimulai ya Pak. Oke. Okay. Bapak dalam 2 minggu terakhir ini pernah kontakkan dengan yang positif COVID ya? Belum. Bapak, kalau Bapak sendiri pernah dinyatakan positif? Belum. Belum ya Pak. Ini vaksin dosis pertama Pak. Bapak ada riwayat penyakit dalam nggak Mas? Seperti jantung, paru-paru? Nggak pernah. Ada sih sakit lambung waktu itu. Sakit lambung? Tapi udah 2 tahun lalu. 2 tahun yang lalu sama ya? Iya, 2 tahun ya. 2018. Kalau TBC? Apa? TBC? Nggak pernah. Kanker? Nggak ada. Ya. Ada gangguan pembekuan darah sih? Nggak ada. Ada penyakit autoimun? Nggak ada. Ada riwayat epilepsi? Nggak ada. Kalau diabetes? Nggak ada. Untung Bapak saat ini sedang dalam pengobatan HIV. Nggak ada.
Pak dalam satu bulan terakhir ini pernah mendapatkan vaksin lain tidak? Tidak. Ada alergi obat tidak? Ada antibiotik. Tapi nggak semua antibiotik sih. Ada namanya apa gitu? Itu gejalanya gimana? Waktu itu ini ada hitam di dada. Gatal nggak sih? Bekas tiba-tiba kayak orang habis lebam. Atau itu jenis apa ya antibiotiknya? Hari ini ada keluhan apa mungkin pusing, demam, batuk? Enggak ada. Lebih sehat apa? Sehat. Selesai Pak, keluhan berikutnya ke meja 3. Meja 3, oke. Meja 3 tempat apa? Tempat untuk disuntik. Oh langsung suntik, oke. Makasih. Terima kasih. Mama di bawah ya Pak? Oke. Ke bawah berapa? Ke bawah. Banyak juga ya. Karena oh masuk dong. Oh di sini. Ini masih mau disuntik? Mau disuntik langsung? Iya. Oh iya. Ini terus habis itu. Ini diobservasi selama 30 menit sambil dilihat apakah ada gejala-gejala yang muncul. Kalau tidak ada selama 30 menit maka diizinkan pulang. Ayo kita pulang. Oh itu ya nge-vlog. Ini lagi nge-vlog pulangnya. Iya. Ada itu. Oh ada sedian ambulan kalau ada yang terjadi sesuatu.